Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fozan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan test drive untuk fog lamp projector dari Phoenix dengan versi atau tipe Q4 ya, satu warna. Pada video sebelumnya saya sudah ulas untuk projector fog lamp ini, berapa wattnya, lumensnya, dan tunjukkan hasil cahayanya di outdoor. Kali ini saya akan pasang di mobil, dan untuk pemasangannya ini sama seperti fog lamp projector lainnya, dan dia bisa kompatibel di banyak kendaraannya. Ini bisa digunakan sebagai fog lamp mobil maupun sebagai lampu tambahan di mobil dan di motor. Untuk tegangannya bisa bekerja di 12 volt DC, di 9 volt sampai 16 volt DC. Harganya sendiri ini di 999.000 pada saat pengambilan video ini. Untuk harga tersebut sudah sepasang dan kelengkapan lainnya seperti bracket ini. Bracketnya model Toyota. Kalau untuk bracketnya kita bisa pilih ada dua varian, yang bracket Toyota dan bracket model Honda yang seperti ini. Jadi tinggal disesuaikan saja. Untuk harga tersebut 999.000, kelengkapannya sudah lengkap, drivernya eksternal di sini dan sudah dilengkapi dengan kabel, sudah waterproof. Untuk pemasangannya saya sudah pernah buat tutorial cara pemasangan fog lamp projector atau fog lamp billet di mobil, itu sama caranya dengan projector fog lamp ini. Jadi nggak perlu saya tunjukkan lagi dan langsung saya pasang, tunjukkan hasil cahayanya di jalan pada malam hari. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian fog lamp projector Phoenix Q4 ini, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk fog lamp projector dari Phoenix ini yang tipe Q4 ada beberapa varian. Ini yang satu warna, juga ada varian yang tiga warna dan varian yang lasernya. Mungkin next video saya akan coba tes yang dua varian lagi untuk test drive. Kalau untuk reviewnya, ketiga variannya sudah pernah saya coba ya. Pada kali ini saya akan test drive untuk yang satu warnanya dulu. Jangan kemana-mana, kita lihat hasil dari fog lamp projector Phoenix Q4 satu warna ini. Oke, di sini untuk fog lamp projector Phoenix Q4-nya sudah saya pasang di mobil ini ya, mobil Suzuki Swift, dan di sini saya gunakan untuk bracketnya itu yang model Honda. Kalau untuk yang model Honda bracket fog lamp projector ini PNP ke mobil ini ya, karena kalau untuk Suzuki maupun yang di Mitsubishi itu bagusnya pakai yang bracket model Honda. Untuk penampakannya dia lensa 3 inci, dan di sini untuk diameter lubang fog lamp bawaan mobil ini sangat sesuai menggunakan fog lamp ini. Untuk hasil sorotannya seperti ini ya. Ini sore menjelang malam, nanti kita coba lihat untuk outputnya gimana pada malam hari ya. Dan di sini sudah saya set untuk semakin jauh itu semakin rendah. Jadi pada saat di jalan ini nggak mengenai mata pengendara lawan arah. Sekarang kita tunggu malam dulu bagaimana hasil dari fog lamp projector Phoenix Q4 ini. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, jadi untuk fog lamp projector Phoenix Q4 nya seperti ini hasil outputnya yang sudah saya sorot ke jalan. Mantap sih untuk terangnya. Dan untuk jarak fog lamp ini dari tanah itu sekitar 30 cm ya. Jadi memang sorotannya kalau semakin rendah itu nggak terlalu bagus hasil sorotannya. Tapi kalau seperti ini saja sudah terlihat cukup ya. Dan ini hanya cahaya dari fog lamp projectornya saja, tanpa saya nyalakan headlamp. Headlamp sudah saya cabut soketnya ya, dan nggak ada pakai tambahan lampu lainnya, hanya fog lamp projector ini saja. Lampu jauh dan lampu dekat ini hanya fog lamp yang menyala ya. Nah, di fog lamp ini untuk lampu jauhnya kalau sudah terpasang dia sedikit agak rendah ya, bukan high beamnya. Tapi kalau untuk lebarnya ini tergolong lebar ya, lebarnya bagus, tapi kalau untuk tingginya masih kurang mantap ya. Walaupun begitu, untuk high beam atau lampu jauhnya masih bisa diandalkan sih untuk tinggi segini. Namun walaupun begitu, posisi low beamnya ini terlihat bagus ya, cahaya sorotannya, terangnya dapat, dan untuk cut off nya juga masih tergolong tajam.
blue lensnya itu dari ujung ke ujung ya, walaupun lensanya clear tapi masih ada efek-efek garis birunya pada cutoff ya. Ini cutoffnya flat atau datar ya. Nah sekarang kita coba uji test drive di jalan pada malam ini untuk fog lamp projector Phoenix Q4 nya. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Nah setelah saya uji test drive untuk fog lamp projector dari Phoenix Q4 ini, hasil low beamnya benar-benar memuaskan ya untuk terangnya. Ini terangnya bagus karena powernya di 40 watt, tapi yang agak mengecewakan di high beam sih. High beamnya itu masih terlalu pendek bukaannya dan gak terlalu jauh-jauh sekali sorotannya.
namun masih bisa diandalkan untuk high beamnya. Overall dengan harga Rp999.000 ini sudah lumayan cukup ya. Sudah cocok untuk dari segi terangnya, kualitasnya juga mantap. Ya walaupun ini di high beam agak pendek dan gak terlalu jauh sorotannya, namun dilihat dari segi harga ini sudah mantap ya. Low beamnya bagus terang ya, keren sih. Ini tadi saya yang gunain fog lamp projector dari Fenix Q4 ini, nggak pakai lampu tambahan lainnya maupun di headlamp ya, hanya di fog lamp projector ini saja ya. Pastinya ini sudah sangat cukup untuk penerangan di jalan pada malam hari ya, apalagi ditambahin sama headlamp. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembelian fog lamp projector ini, tapi saya bukan penjualnya ya. Oke, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang test drive fog lamp projector dari Fenix dengan tipe Q4 ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat ya. Jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.